Bapalo. Ngana ko po sa inyo. Senyum dulu. Hey. Epis juga jalan ke hutan pakai sarung ini yang. Tadi memang saya jemput di camp langsung jadi masih tidur-tidur tapi langsung jemput jadi sarung langsung melekat di badan. Tadi Jackson habis panjat pinang ini. Ada nih, ada satu Bapak Epis yang Bapak Ambo. Bapak Ambo yang harus gua jatuh. Pinang kalau iso apa ngomong cowok apa? Hah? Oke. Okay. Baku bagi. Siri ini susah juga. Kemarin bawa siri dari Lelim banyak tapi. Saya sedikitin saya tidak apa-apa. Kasih usahakan merah saja. Kemarin saya lupa simpan. Saya mau kasih ke Heri satu kantong plastik siri sisa satu. Heri itu tidak bisa. Dia terus harus selalu makan pinang terus setiap hari. Padahal dia sudah tahu di kampung itu susah pinang, tapi memang anak itu tidak bisa. Pinang terus. Sekarang ini punya bisa pinang gini. Dengan Heri ini. Iya. Kita punya pinang banyak di sini. Waktu kita muda baru tanam. Sekarang Bapak Ambo sekarang umur berapa? 26. Oh, masih muda. 135. Berarti ini koin di atas saya toh? Oh, berapa? Oh. Kalau Pak Guru Ori berapa? Pak Guru yang Pak Guru Ori sama satu umur saya kah, Pak? Berarti sama masih di atas dia juga. Saya 35. 35 tahun. Jalan-jalan di hutan juga. Kan pakai bahasa boleh kasih perkenalkan kalau ini bahasa kampung apa, pinang ini. Jadi teman-teman di CCTV Trans Papua nih. Ini Eyanggen. Eyanggen. Kebanyakan penonton Kakak Moro, Panglima Perang dari Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Itu banyak juga yang mampir di CCTV Trans Papua untuk nonton. Nah, jadi teman-teman di sini nih tempat yang saya ada nih di Kabupaten Yalimo. Kabupaten Yalimo nih bahasanya berbeda dengan di Kabupaten Puncak Jaya. Di Distrik Tinggi Nambut juga beda. Karena mereka di sana, kalau di sini suku Yali. Ya. Yali Mek. Kalau di sana itu kan orang Dani kan? Ya, Dani. Orang Dani Lani. Orang Lani. Jadi bahasanya berbeda. Kalau saya sendiri juga bahasa saya beda dengan teman-teman ini. Ya. Saya orang Kabupaten Jayapura, jadi bahasa saya berbeda. Jadi saya tidak mengerti kalau mereka pakai bahasa. Jadi saya juga sementara belajar juga. Karena bahasa Papua tuh banyak sekali. Kurang lebih sekitar 325 atau 325 lebih. Bahasa. Itu Eli ada sibuk messenger. Karena di sini juga ada dapat jaringan 4G. Tapi 4G dari Tri Angel di kampung Eregi di atas. Cuman kita juga bisa dapat sih. Tapi kalau di camp di bawah tidak ada. Karena terlalu rendah sekali di bawah. Kalau ini kita masih dapat sebagian jaringan 4G dari Tri Angel di kampung Eregi. Coba Eli pucara makan pinang, man. Jadi cuma jalan jauh-jauhnya itu ambil pinang saja. Memang di sini pinang dia punya harga juga hampir-hampir luar biasa jadi. Oke, lebih bagus kamu ajar teman-teman di CCTV Trans Papua bahasa Yali dulu. Kalau makan apa? Amin. Amin. Ya. Jadi teman-teman kalau makan bahasa Yali itu amin. Ya. Saya mau makan. Ya. Makan saya mau makan begitu. Me anamin begitu. Me anamin. Saya mau makan. Saya mau minum. Ik namin. Ya. Oh, namin tuh bisa makan juga bisa minum juga. Ya. Makan minum ya? Ya. Oh, berarti satu kan. Namin
suruh namin. Suruh itu makan. Kalau bahas selamat pagi apa? Huwet. Huwet. Hah? Huwet. 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 Ya. Selamat siang. Hilingge. Linde. Hilingge, hilingge. Hilingge. Huwet, hilingge, nare wah. Sore itu hukmo. Sore itu hukmo. Jadi kalau bilang selamat sore kawan, itu apa? Itu hukmo. Hukmo sa hukmo nare wah. Hukmo nare wah. Hukmo nare wah. Kalau hilingge berarti nare hilingge begitu. Nare hilingge, selamat siang. Nare hilingge wah. Kalau pergi mandi. Ikume. Ikume malu, itu jam dalam mandi. Macam ikume malu, begitu itu. Hati kume. Ya, macam saya sendiri begitu. An ikume malu pak ay tuan. An. Ikume malu pak ay. An ikume malu. Ae. Ae. An ikume mal. Macam an ikume malu ae begitu. An ikume malu ae ae. Waduh. Kalau AE itu kita AE. Macam dua orang. Dua orang, oh itu, jadi. Itu baru laruk AE. Laruk. Kalau macam saya sendiri itu memang laruk AE. Itu memang laruk AE. Susah-susah. Hmm. Apa kabar? Kalau apa kabar itu apa? Tanya, bagaimana kabar? Dengar uang kalau. Dengar uang kalau. Dengar uang kalau. Me? Me hat kero wilaen. Me hat kero ko wilaen. Wilaen. Me hat kero ko wilaen. Wah, luar biasa. Ya, teman-teman nanti kalau ini kita sambil-sambil belajar ya. Nanti tidak apa-apa. Nanti terus-terus nanti saya tanya-tanya terus setiap hari kita masih ada di. Oh, kalau ini dia orang. Ini orang Yalimek. Ya. Jadi ada dua suku besar di Yalimo ya. Ya. Yalimek, suku ya. Yali. Nah, jadi tapi dia punya bahasa juga berbeda ini. Ya. Karena dia lebih dekat ke daerah ya. Distrik Benawa. Jadi ya. Bahasanya berbeda. Tapi bahasa Yalimek itu Kuaneng. Kuaneng apa? Kuaneng. 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 Itu apa? Ubi. Ubi. Oh, Kuaneng. Sabar-sabar pelan-pelan ya, kita satu-satu dulu deh bahasa Yali dulu. Baru nanti saya eksklusif dengan kos secara ya, pribadi. Ya. Kita lanjut lagi apa ya? Kalau rokok tuh sobukali. Rokok sobukali. Korek itu hondok. Korek itu hondok. Ma, hondok apa? Mana saya minta korek apa? Heru an sobukan hondok kino. Heru. Ya, heru an hondok hondok kino itu. Macam mama saya minta korek. Gitu. Mama saya minta korek. Bapak saya minta korek begitu. Kalau oh iya. Kalau bapak bahasa Yali apa panggil bapak? Undu. Undu. Bapak Undu. Bapak saya mau pergi. Itu Undu an lamin. Undu an lamin. Oke. Okay. Sip. Undu. Kalau mama? Mama sama. Mama heru, mama. Heru. Heru juga ya? Iya. Berarti heru itu untuk orang tua perempuan, orang tua laki-laki. Iya. Oh, pokoknya perempuannya heru, ada lagi hina. Hina. Iya. Hina, heru. Hina, heru. Macam, kalau laki-laki, nion. Nion. Mundu, begitu. Apa lagi ya? Banyak. Kalau panggil perempuan, sebutan untuk perempuan? Uli. Uli. Uling. Huli, huli. Huli, huli. Huli, ma. Huli, ma. Itu satu orang. Bahasa Jawanya apa? Kalau banyak orang itu hula nyangke. Hula nyangke. Hula? Hula? Hula nyangke. Hula nyangke. Ya. Hula nyangke. Saya juga sementara belajar juga. Sudah. Ini nah, tapi urusan cuma datang untuk kerja tapi tidak punya waktu untuk belajar. Kesempatan itu, teman-teman ini ikut terlibat dalam pekerjaan jadi kita bisa banyak belajar. Kalau waktu-waktu lalu pekerjaan ada di tempat ini tapi kebanyakan kita gunakan alat berat untuk katingan, timbunan jadi tidak terlalu interaksi banyak dengan teman-teman pekerja masyarakat lokal.
Jadi sekarang kesempatan kita lagi rigid jalan. Jadi kita punya tenaga kerja ini sekitar kurang lebih di camp yang sering ada interaksi itu kurang lebih 20 orang. Jadi ya cukuplah mungkin kalau 1-2 bulan ke depan yang paling bisa sedikit banyak bahasa yang. Jadi sebentar kita turun ikut kali saya, ikut kali ke camp. Iya. Saya mau panjat gunung ini, saya mau setengah mati lagi ini. Jadi nanti sebentar kita ikut kali turun ke bawah sana kembali ke camp. Macam di Jonggok Kambulen begitu kan? Macam kita turun ikut kali begitu itu di Jonggok Kambulen. Itu Jonggok Kambulen. Ya, Malikon di Jonggok Kambulen. Malikon itu kan kita banyak orang ini Malikon di Jonggok Kambulen. Marikong. Malikon. Malikon. Ya. Malikon. Di Jonggok Kambulen. Di Jonggok Kambulen. Malikong. Di Jonggok Kalung Kambulen. 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 Malikong Itombok Ambulen. Ambuge itu juga sekarang tuh. Ambuge. Itu berarti ayo kita turun. Ya. Nah, Ambuge. Wah. Pinang dia Ambulen. Itu Ambinang kita turun. Nah. Arat. Arat apa tadi? Arat itu sudah. Turun apa tadi? Pergi jalan. Ambuk. Arat Ambuk. Nah. Ya. Arat Ambuk. Arat Ambuk. Sudah, kita Malikon, jalan turun. Malikong Ambuk. Malikong Ambuk. Ya. Kita jalan. Ah. Jadi jalan kah? Ya. Oke. Kita foto-foto di atas lagi. Oke, baik teman-teman. Nanti kita sambil turun ke bawah. Tadi sudah cukup banyak kita belajar. Lumayan. Nanti baru kita lanjut lagi. Konten di tempat kerja ini mah. Kepala suku ini. Iya. Oh iya. Kepala suku Regi. Kepala suku Regi. Ondo Api lagi. Anak kepala suku. Oh, berarti Bapak dulu Ondo Api. Iya. Oh, berarti ya kalau di Papua secara umum dan juga di khususnya di ya limos ini begitu sudah. Jadi kalau orang tua meninggal biasanya turun ke anak yang ya, pertama. Anak jadi kepala suku merangkap Ondo Afi. Ya. Oke, Pak Ondo. Langsung ya tuan jalan. Oke. Tapi kain sarung itu digunakan boleh. Jangan kantor-kantor. Oke, baik teman-teman. Oke. Jadi videonya sampai sini nanti baru kita lanjut lagi ya. Apa? Apa? Iya. Saya lagi makan pinang dulu ya. Ya. Oke, baik, sip, teman-teman. Kita lanjut. Ambuleng. Abuk. Ambuk. Ambuk.